monitoring, pengecekan di lokasi-lokasi wihara di Jakarta Barat yang melaksanakan perayaan Imlek hari ini. Bang, handphonenya bang. Alhamdulillah pemantauan dari hari kemarin sampai hari ini berjalan dengan aman dan kondusif. Hari ini kita berada di Petak 9 di Taman Sari Wihara Dharma Bakti. Alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Penerapan protokol kesehatan juga dilaksanakan dengan baik, dilakukan antrian dan lain sebagainya. Kita juga melakukan pengamanan, dukungan dari semua pihak. Intinya pelaksanaan Imlek sampai hari ini di wilayah Jakarta Barat langsung memadai. Seberapa itu tuh Pak, wihara apa yang diamankan Pak? Ya, kalau di Jakarta Barat itu ada sekitar 75 wihara. Cuman tidak semua melaksanakan kegiatan ibadah. Hanya kegiatan rutin, bayang rutin. Hanya beberapa yang melaksanakan perayaan seperti tempat ini. Jadi kita fokus ada sekitar 6 titik di wilayah Jakarta Barat pengamanan yang dilakukan perayaan. Personel yang diterjunkan kan berapa Pak? Kenapa? Personel. Ya, kami semuanya gabungan ya. Kami lakukan gabungan pengamanan sekitar hampir kurang lebih 750 dari pemerintah kota dan Kodim. Juga ada BKO dari Polda. Ya. Ada BKO dari Polda, dari Brimob dan Samapta Polda. Jadi semua kita disebar, diberikan BKO dari Polda dan penggunaan mengoptimalkan kekuatan yang ada pada kita untuk mengamankan lokasi-lokasi tersebut. Demikian rekan-rekan ya. Siapa? Wihara ini di mana aja Pak bisa dijelaskan? Ya, secara di sini ada berdekatan ada dua ya. Di sini ada dua berdekatan, kemudian ada di wilayah Cengkareng ya. Kemudian ada di wilayah Tambora, Tanjung Duren dan Kebun Jeruk. Ya. Sebelum kegiatan ini 2-3 hari sebelumnya bahkan seminggu sebelumnya kita sudah melakukan himbauan. Kita sudah datang bersama 3 pilar untuk mengingatkan dan melakukan pengecekan. Dan itu semuanya dilakukan oleh teman-teman kita semua.